artis lah. Kenapa? Itu sutradaranya loh. Iya, kenapa kelihatannya kok kayaknya sinis banget ya? Gak boleh kayak gitu loh, saya sutradaranya loh. Gak saya ajak main film loh. Oke, Krisna, lu nyinyirin dia, bikin dia marah banget, lu bilang aja. Saya sih sebenernya gak tahu ya siapa kamu. Kamu kan artis baru ya, prestasinya juga gak ada. Terkenalnya cuma gara-gara Billy aja lo gitu. Enggak, saya juga bingung sebenarnya loh, Mbak. Jadi manajer PH saya itu dihubungin sama manajernya Mbak, nawarnya Mbak. Pas saya lihat Hilda itu kan saya baca apa ya? Prestasinya juga enggak bagus-bagus banget. Sebenarnya saya kurang setuju loh kalau Mbak main di film ini loh. Sebenarnya saya tuh kalau udah ngelihat Mbak kan agak kekar gitu ya. Saya tuh kepikirannya bikin film-film militer loh sama Mbak loh. Coba Mbak agak gini deh, serah. Dikit. Coba. Saya, ya. Begitu. Dikit aja. Gini. Keker banget kan. Main film militer megang roket di depan baru sempat. Oke, masukin aja, masukin pemeran utama prianya. Nah, ini nih. Ini lawan mainnya. Ganteng kan? Iya, namanya siapa? Coba. Halo. Saya Chris. Chris Ha. Chris Ha. Hata. Si itu kan nyebutin Luta belakangnya. Cie-cie ini. Cie-cie ini. Dia inget sama yang lain. Sama apa? Mana sama yang ngajakin. Iya kan? Hasim. Eh, gue gak minat deh main di sini. Lo gimana? Mas, saya juga tadinya gak mau Mbak, manajer Mbak. Ya udah, cari aja telepon yang lebih. Aja, saya udah bayar loh. Udah kontrak loh. Bayar sama siapa? Saya udah kontrak. Gak ada uang masuk ke ATM gue. Telepon coba manajernya. Ini gak percayaan ya. Iya, coba dicek aja dulu. Lagian saya bayar Mbak mahal loh. Yang walaupun saya gak tahu actingnya bagus apa enggak. Hilda marah dia menunggu manajernya. Tapi tenang, manajernya udah kita kompakin. Jadi manajernya akan nyuruh Hilda untuk tetap di situ, stay di situ karena udah kontrak. Gue gak mau deh main di sini deh. Gak jelas banget soal FTV-nya nih kayaknya nih. Ya udah sanaan kali, ngapain sih? Katanya bener gak manajernya? Enggak, tapi saya kayaknya gak minat deh. Saya transfer balik deh, walaupun uangnya belum masuk. Katanya gak ada uang masuk kok. Sombong ya? Saya tahu memang Mbak sering banget ke kantor polisi. Tapi jangan gitu juga Mbak, saya juga bisa nutut Mbak. Saya bingung gitu loh, kayak Mbak nutut saya nanti ujung-ujungnya Mbak jadi sensasi lagi. Gak punya prestasi artisnya. Udah marah? Gak usah marah Mbak. Ya namanya dunia kayak gini kan penuh acting ya. Tadi kita anggap bercanda loh. Masa gitu aja udah marah. Lu jangan kebanyakan ngomong, bedak lu tebelan. Saya kasih waktu 5 menit apalin naskahnya. Kamu udah apa kan? Oke. Oke. Jadi ceritanya gini, nanti kamu jadi pasangannya dia. Kita liatin saya lagi ngomong. Liat muka. Lu kan laki, itu jangan kurang ajar lu jadi orang. Itu laki, jangan pikir gue perempuan takut sama lu ya. Oh no. Oke, lu nangis di hadapan Hilda. Nangis di hadapan Hilda sekarang. Oke, begitu. Lu gak nyadar dari tadi baik-baik lo duduk sini lo. Saya juga baik-baik duduk sini. Lu mikir gak dari tadi bacot lu tuh kayak gimana? Omongan lu gimana, lu mikir gak? Pegang kakinya. Lu mau pegang gue, lu bisa duduk sendiri. Aku bisa pelukan sama yang pemeran cowoknya. Lu curhat berdua. Ayo, Meli. Mereka tuh biasa tuh. Jadinya loh. Kita mulai lagi ya. Lu ajak masuk reading di dalam. Tapi ajak, suruh Hilda pegangan tangan sama pemeran cowoknya. Bilang biar menjiwai gitu. Pegangan dong, dia kan kayak istri gitu loh. Ya ngapain pegangan? Pegangan aja. Dalam membuat sinetron tuh kita harus namanya ada proses reading. Reading itu adalah proses latihan sebelum syuting. Oke Mbak, jadi emang ini sengaja saya ada kamera buat sedikit test cam ya. Lo jelasin, scene satunya adalah scene pernikahan. Scene berikutnya, pokoknya lo runtutin ceritanya, rentetin seperti cerita perkembangan gosip mereka dari dulu sampai sekarang. Mbak baca dulu dong. Jadi sebenarnya urutannya tuh gini Mbak. Scene satu kita ini proses di sini nih ijab kabul di halim. Proses pembuatan kita itu nanti proses pembuatan kita tidak kasih sama Mbak ya. Bener ya? Nah,
Jadi si tiganya itu ceritanya Mbak jalan-jalan di komplek terus ketemu sama cowok host presenter. Di situ Mbak selingkuh. Si tempatnya itu nanti Mbak tidak mengakui Chris sebagai suaminya. Betul. Si limanya nanti Mbak melaporkan Chris atas tuduhan mengaku sebagai suaminya. Benar. Gue mau nanya ceritanya dari mana? Inilah hari yang aneh, aneh deh. Ya memang hari yang aneh. Ini buat lo, original. Gak ada. Ini lo sama aja. Lo nih kayak lagi nyinggung gue lo. Saran Mbak doang lo. Ntar kita nama disamarkan. Terus sutradara dari mana sih gue tanya? Tapi Mas, kita bisa mulai nggak sih? Ini ribut dulu nggak? Saya bisa selesai. Gue tanya sama lo sutradara dari mana? Sutradara macam apa lo? Nggak punya ide yang lebih bagus? Emang lo gue tanya? Bapak ini bagus nggak idenya? Bagus? Bagus! Duduk sih satu, oke. Mas langsung bilang latihannya, saya terima nikahnya yuk sekarang. Rapat, sini, kepalanya dari sini. Oke, 3, 2, 1, oke, cakep. Oke, tangannya ke depan. Oke. Udah apa tadi omongannya? Saya terima nikah dan kawinnya ya. Oke, siap mulai ya. Mulai. Saya terima nikahnya dan kawin Hilda Fitriakan binti Ali Rahman dengan mas kawin dibayar tunai. Gimana? Semuanya sah? Sah. Alhamdulillah. Oke, bilang aja selanjutnya scene 2-nya untuk pembuatan buku nikah. Oke, tadi scene 1 kita udah kelar. Sekarang kita scene 2 ya. Jadi untuk scene 2 sebenarnya nanti ada pemalsuan buku nikah. Jadi nanti scene 2 kita sebenarnya ada pemalsuan buku nikah. Tapi kan ini namanya... Nanti saya pasukan sendiri bikin ikannya ya. Keluar. Duh, agen satu keluar. Joli, lo langsung marah-marah pura-pura jadi istrinya Chris. Oh, udah gila lo bener lo. Suka ya, dari mukanya suka lo ceritanya ini. Seneng banget kayaknya ya. Kayaknya ya. Suka lo. Hah? Apa nih, Mas? Nikah lagi? Aku istri kamu lo. Dih. Nikah lagi. Wah, ini bukan namanya terima kasih bahasa ya, Mbak Hilda ya? Ya lo ngapain di sini? Ini suami saya lo, ya cincinnya. Masuk lagi yang lainnya, masuk satu persatu aja yuk. Mbak, kita lagi ini loh, lagi proses ini loh. Saya dari... Kok gak beres? Ntar dulu, lu tadi ke rumah gue ngapain? Saya ke rumah kamu. Kayaknya kamu mil. Mbak fokus deh. Wah, ini gue pecahin. Tolong. Mas, tolong keluar ya. Ini kita lagi proses itu loh. Ngapain lagi itu? Selingkuh lagi sama dia. Nenek orang. Siapa yang nyuruh lu ngerjain gua? Gua tanya. Gimana sih ini sama saya? Gimana? Gimana sih? Sama dia kan udah nikah. Masih banyak ya? Gimana sih? Yuk, gue turun yuk. Lu udah marah banget. Yuk. Siapa yang nyuruh lu ngerjain gua? Assalamualaikum. Gue juga jadi merasa bersalah banget sampai nangis begini. Dan gue tahu apa yang lo rasakan hari ini. Tapi Hilda, biar bagaimanapun lo ada di hari yang aneh. Kadang ku tak mengerti. Gila, gue gak nyangka banget hari ini benar-benar hari yang aneh. Papi Uya lo benar-benar lo ya. Aduh, gila, gue lagi pusing sama masalah gue. Dari pagi ada aja. Ada pembantu baru lah yang gantiin pembantu gue si Dewi. Nyebarin tanah kuburan lah. Udah kelar itu baju gue dibuat ngelap tanah. Ada lagi lah tuh. Satu lagi tuh. Siapa yang tukang masak gak jelas tuh. Ngeplok. Tambah lagi ada lagi tuh. Kayak tadi gue makan bakso. Gue lagi makan bakso enak-enak. Tuh giginya copot. Oh iya. Ada lagi netizen ngina-ngina gue. Wah. Ada lagi nih sutradara satu yang, aduh, wah ini nggak jelas nih. Ini
gue tau nih, si Billy sama si Opo kerja sama berarti ini ngerjain gue bener sama papi ini. Kemarin playboy zaman no, sekarang hari yang aneh. Wah, gila papi Uya. Pokoknya sukses terus buat hari yang aneh dan playboy zaman no. Thank you dan gokil banget deh.